Terima kasih Melaka. Jadi hari ini saya nak tampilkan satu tilam yang cukup menarik untuk anda. Malam indah bersama Organik. Hari ini saya bersama dengan puan saya di sebelah, Inor Azlin Hashim, pengarah urusannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Ya. Macam saya katakan tadilah, malam indah bersama dengan Organik. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahululah mengenai Organik ni. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okey, hari ini kita datang kembali membawa bersama promosi promosi istimewa. Tapi sebelum tu saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan kita yang telah memberikan sokongan. Walaupun Syafiqah, kita menawarkan perkhidmatan penghantaran ke seluruh semenanjung yang secara percuma pelanggan kita tak melihat tilam daripada dekat, tapi alhamdulillah warga Malaysia percaya dengan produk kita dan juga ramai yang telah menjadi pelanggan setia Organik Mattress. Terima kasih banyak-banyak ya. Jadi kepada yang belum lagi berkesempatan untuk dapatkan tidur yang selesa ataupun belum berkesempatan untuk mendapatkan tilam, masih terfikir-fikir nak beli ke tak nak, nak beli ke tak nak, jangan terfikir-fikir, nanti termimpi-mimpi kan. Dapatkan sekarang, orang kata, sebab yalah, badan kita ni dah rasa sakit-sakit, nak buat kerja pun tak selesa kan. Jadi kita tak boleh bertangguh lagi. Betul. Kan, untuk hal-hal yang lain mungkin, tapi untuk tidur yang selesa jangan, sebab dia berkait rapat dengan dua perkara. Untuk tidur yang selesa, yang mana boleh membawa kepada kesihatan yang baik, ataupun tilam yang boleh mengakibatkan tidur kita terganggu, yang boleh buatkan kesihatan kita juga merudum, ya, dan juga dia mengakibatkan masalah belakang badan kita. Okey, biasanya berapa lama kita akan tukar tilam? Okey, biasa dekat Asia kalau tilam kita akan tukar 7, 10 ataupun 15 tahun. Yeah. Dia depends kepada, kalau secara dalamannya depends kepada harga. Berapa kita beli waktu dulu. Yang keduanya adalah dari segi material dia, apa bahan. Dan yang ketiganya, macam mana cara kita pakai. Adakah anak kita ni kerap lompat ke? Betul. Ataupun kita kerap tak terbalikkan tilam. Sebab kalau kita rajin terbalikkan tilam, mana-mana tilam pun insyaAllah dia boleh tahan lebih lama, Syafiqah. Tapi itulah, kadang kita rasa benda berat ni, malaslah, biarlah, kadang-kadang tak terbalikkan langsung pun. Tapi itulah secara orang kata betulnya, kalau nak tilam tahan lama, terbalikkan secara kerap. Okey, then pastikan katil yang kita guna, lantai katil tu jangan ada jarak papan katil yang terlalu besar, sebab itu boleh mengakibatkan tilam kita akan melengkung, sebab dia macam ikut acuan. Kan, jadi pastikan kalau kita beli katil yang ada jarak papan katil yang jaraknya jauh, lapikkan dengan kotak ke, plywood ke, ataupun ikan getah lah kan, bagi dia rata. Ataupun lebih baik beli katil jenis divan. Okey, kan papan dia rata kan. Okey, then kita tengok pada material. Kalau boleh kita sentuh pasal material. Material sangat memberi kesan lah pada orang kata tahap kepadatan tilam. Macam mana dia menyokong belakang kita. Kita tengok kadang secara fizikalnya boleh kita kata tilam A dengan tilam B sama. Tapi bila kita tanya harga, kenapa A harganya 200, kenapa B harganya mungkin 1000. Perbezaannya adalah dari segi kepadatan bahan tersebut. Sama ada dia boleh support ataupun tidak badan kita. Kan, kalau tak boleh support, okey, kalau kita pilih yang murah, dia tak boleh support, dua perkara akan berlaku. Pertama, belakang kita akan sakit. Kedua, tidur kita akan terganggu. Walaupun kita berjaya menghabiskan 8 jam untuk tidur. Kan? Buka kejap mata, celik, tutup, celik, tutup kan. Tapi hakikatnya kita tak boleh dapat tidur yang berkualiti sebabkan gangguan tersebut kan. Jadi ia akan mengganggu kepada aktiviti harian kita. Jadi hari ini kami nak bantu para pelanggan, para penonton kita di luar sana untuk memilih tilam yang sesuai. Kalau saya tanya golongan muda nak beli tilam untuk apa? Semua mengatakan, kebanyakanlah mengatakan sebab nak tidur selesa. Ada yang ikut trend, kawan beli satu jenama tebal cantik dan kita pun beli. Tapi bila ditanya untuk orang yang berumur 40-an, 50-an, mereka membeli tilam sebab belakang sakit. Sakit pinggang atau boleh tahan, kena beli tilam baru kan. Jadi itu dua perbezaanlah ya. Tapi tilam memang dia berkait rapat dengan dua perkara. Satu, untuk tidur selesa, yang keduanya untuk mengurangkan masalah ketidakselesaan pada belakang badan kita. Okey, jadi kami dekat Organik Mattress Sdn Bhd pun kita menghasilkan beberapa pilihan tilam untuk membantu para pelanggan kita tidur yang selesa
dengan mendapat sokongan tubuh yang sempurna. Dia akan membantu memberikan sokongan di setiap zon pada bahagian belakang badan kita. Okay. Kita untuk menyokong setiap zon tu, kita tak boleh pilih tilam yang terlalu keras ataupun terlalu lembut. Okey. Okey, kalau terlalu lembut dia tak akan dapat support. Kalau terlalu keras pun dia macam buatkan kita rasa tak selesa. Betul. Jadi kita akan tanya pelanggan kita tiga perkara utama, berapa berat suami dan isteri, okey, umurnya, sebab umur membezakan cita rasa kita terhadap kepadatan tilam dan juga sama ada sekarang ni ada masalah sakit belakang ataupun tak. Okey, kita pun tak nak anda salah dapat tilam. Okey, dan barulah kita decide pelanggan kita sesuai guna tilam daripada material apa. Contohnya macam dekat organik, kita ada compress foam yang dicampur dengan daun organik untuk menjaga kebersihan tilam. Okey, yang keduanya kita ada tilam hybrid untuk membantu juga memberi keselesaan, dan kita akan tengok pada stage berapa kilo total pelanggan kita. Okey. Dan barulah kita akan saran untuk dapatkan struktur separa empuk tu. Bila dapat struktur separa empuk tu, sebab ada akan ada bahagian dalam tilam untuk menolak sedikit bahagian belakang badan yang lenguh yang rasa sakit tu ke atas untuk memberikan keselesaan semula. Kita tak nak bila anda baring, beli 8 inci, tidur pada kedalaman 4 ataupun 3 inci. Kita ingat empuk ke ni? Bukan. Itu bukan empuk namanya. Empuk tu dia akan turun dalam 2 ke 3 inci. Itu dah lekuk, dia tak boleh support badan. Tengok bangun pagi besok, tunggu tilam tak naik-naik. Jadi tak boleh macam tu. Jadi kami akan bantu anda untuk pilih tilam yang tepat. Okey, berapa kos untuk pilih tilam yang tepat? Kena keluarkan RM5,000 ke, RM6,000 ke, RM10,000 ke kan? Tak. Okey, kami sebab kita buat tilam sendiri. Okey, material yang kami pilih adalah daripada grade yang bagus. Okey. Okey. Tapi harga kita akan cuba minimumkan harga, dan ditambah pula dengan pakej-pakej promo yang kami sediakan. Okey, macam hari ini, tilam compress foam yang boleh menahan berat pelanggan sehingga 190 kilogram. Wah, yang mana satu pun? Yang ini. Oh, yang ini. Okey. Yang ini bila ditekan, memang kita rasa lembut sikit kan, tapi dia tak turun tau. Dia akan naik balik. Okey. Yang ni dia boleh guna atas dan bawah. Okey. Okey, dalamnya kita gunakan saduran daun organik juga. Dan kenapa kita gunakan balutan non-woven ni? Sebab kita tak nak bahan dalam ni hancur, keluar dan sebagainya kan. Untuk elakkan debu habuk hama. Okey. Dan juga perincian dia macam kat atas ni kita guna fabrik daripada tenunan benang halus. Wow. Untuk elakkan penggunaan bahan kimia yang boleh mengakibatkan kulit gatal-gatal, eczema ke, kan? Okey, dan kita nak baby pun selesa untuk guna. Okey. Jadi kain dia sejuk, sesuai untuk semua. Okey, nak tidur macam contoh orang ada masalah kesihatan ke, biasa guna lama-lama dia melecek kulit kan? Tak selesa yang ni, okey. Dan dia mudah dibersihkan. Okey, kebanyakan kain-kain yang kita pilih memang warna putih. Cumanya ada corak-corak daripada benang ni lah, ada warna-warna sedikit. Okey, dan bahagian keliling tilam kita akan letakkan PVC yang berbeza warna untuk menampakkan tilam kita lebih cantik dan eksklusif. Okey, untuk ketebalan 8 inci, harga pasaran kita jual RM1,800. Okey. Okey, tapi sekarang bila kita bawa kepada anda hari ini di Selamat Pagi Malaysia, kita bagi potongan sehingga RM500. Wow. Okey, jadi harga yang boleh anda dapat hari ini hanya pada harga serendah RM1,300 untuk penggunaan sehingga 10 tahun. Penghantaran percuma, tempah tanpa deposit dan jaminan kami sediakan. Namun begitu, jangan lupa untuk tempah hari ini sebab kami ada pakej untuk anda tolak tilam lama. Okey. Okey, train tilam lama anda. Biasa kita nak beli tilam baru tapi kat mana nak simpan kan? Betul. Tilam lama tambah tinggal yang rumah flat ke, kondo ke, apartment ke, susah nak buang kan? Kita akan ambil tilam lama anda dan berapa harga yang kita bagi potongan? RM300. Tolak lagi? Tolak lagi. Wow. RM300 ni, okey, ini adalah harga yang paling tinggi sekarang kita ambil. Dan kita akan depends pada pada masa akan datang, kita akan tengok kalau ada kenaikan pada contohnya benang ke, plastik ke apa ke, harga tolak tilam lama tu akan berkurang. Okey. Okay, dan harga RM500 yang kita bagi diskaun di awalnya tadi pun mungkin akan berkurang. Okay. Jadi hari ini berapa? Hanya bermodalkan RM1,000. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan boleh dapatkan nikmati tidur yang lebih selesa. Di samping tu membantu juga bahagian belakang badan kita ni untuk mendapat keselesaan setelah kita beraktiviti.
ya, ataupun ialah di usia yang kita kandung selama ni, kan kita dah bekerja teruk di usia muda. Jadi pada usia yang sekarang kita perlukan tidur yang lebih selesa, dan kita pun alhamdulillah dah 25 tahun kami berada di Kemunting Taiping Perak. Walaupun begitu, kami menawarkan perkhidmatan percuma di seluruh semenanjung, dan bayaran hanya perlu dibayar oleh pelanggan sebaik saja mereka nampak tilam ni dah sampai dekat rumah. Dah sampai baru dah sampai. Bayar. Cerita je nak parking kat mana. Dalam bilik tu. Semua kita boleh buat. Okey. Dan satu lagi. Kepada anda yang mungkinlah minta dekat kita nak tilam yang harganya lebih rendah. Kita boleh buat, sebab kita buat sendiri kan. Kita boleh bagi tilam pack ekonomi tapi kualitinya agak rendah sikitlah, dia tak sama. Yang ni kualiti premium. Yang ekonomi kita guna dan seti sederhana. Okey, yang tu 8 inci, harga asal $999. Lepas pelanggan kita track in tilam lama tinggal $699. Dan hari ini kita sediakan kupon sebanyak RM50 untuk anda. Jadi harganya $649. Okay. Kalau tempah dan terus bayar, kita bagi lagi potongan RM50 hanya $599. Okey. Yang terakhir sekali, bantal ni, puan. Okey, untuk bantal ni, okey, sekarang kita terima untuk pre-order je. Kita dah habis stok. Pre-order je. Nampaklah aku keras. Dah habis. Betul. Tapi harganya RM39 seunit. Kalau ada nak, anda boleh tanya sebab kita tak boleh nak terlalu highlight sebab benda kena pre-order kan? Dah pre-order. Dah tak ada. Yang penting boleh dapatkan tilam ini. Kalau RM1,000 ni boleh tahan 10 tahun, setahun RM100 sahaja. Ini untuk queen ketebalan 8 inci. Ketebalan 8 kalau inci. Kalau nak size bujang, size king dan sebagainya, boleh telefon kita di talian yang tertera 019-4144-288. Dan pihak pegawai pemasaran kami akan membantu anda. Okey. Terima kasih Puan Nur Azlin Hashim, pengarah urusan organik Kanan Sudi, bersama dengan kita membawa tilam-tilam yang cukup berkualiti tinggi. Ingat ya, RM1,000 untuk 10 tahun tu berbaloi sangat untuk pelaburan kesihatan dan juga kelenaan tidur anda. Sambil-sambil tengok bola tu, World Cup tu, boleh baring atas tilam yang unik dan juga menarik ini. Terima kasih Puan. Baik, kita nak terus saja bersama dengan